Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudiar Tanto 88 tepat Guna Putra. Kikuk. Selamat sore buat wale-waleku semua. Selamat sore buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada ya Lek. Saya doakan buat wale-wale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Dan semoga ya Lek, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sore hari ini Lek, kita dapat titipan ya Lek. Ini titipan dari Om Erik Jakarta. Kebetulan beliau kemarin itu pengen rubah Raptor, tapi karena kebetulan ini basicnya base, alhasil beliau saya arahkan untuk ganti ke XLS dan akhirnya mobil ini dijual. Ini Forte Ranger Base tahun 2013. Langsung saja kita review mobilnya. Ini dia, Le. Mas Gatot biar muter dulu, biar dikasih lihat dulu mobilnya keliling seperti apa ya Lek ya. Mantep knopelnya B, jadi khusus beberapa orang kadang ya Lek yang fanatik dengan nopol-nopol Jakarta, monggo lo, ada Lek, monggo Lek, ini Lek. Oke Lek, dan juga buat pale-paleku semua, sekedar info, bila mana ya Lek, Pak Lek WA belum kebales, monggo silahkan langsung telepon di nomor saya ya Lek. Karena kebetulan akhir-akhir ini kita sedikit disibukkan untuk pengiriman dan juga kedatangan barang-barang yang baru saja mendarat di Jakarta ya Lek. Jadi mohon maaf sekali bila WA saya agak slow respon ya Lek. Pak Lek bisa langsung telepon saya, insya Allah. Kalau untuk nomor teleponnya selalu online, kayak gitu Le. Oke Le, ini Ford Ranger Base. Mohon maaf Le, ini bukan tahun 2012, bukan tahun 2013. Akan tetapi setelah saya cek, tahunnya 2012, kayak gitu Le. Langsung saja ya Le, kita review mobilnya ini seperti ini. Jadi ini masih ada baret kecil-kecil ya di kap-kap mesinnya, tapi mobilnya utuh, tidak ada bekas nabraknya Le. Oke, lampu-lampu juga ini agak kotor. Ini belum disalon sama sekali, hanya saja tadi sempat kita cuci ya Le. Terus grillnya sudah dapat grill plastik. Nopolnya B ya Le ya. Nih. Oh ya, mobil ini pajaknya telat bulan 2. Jadi kalau Pak Lekku semua ada yang berminat, mau apa adanya atau mau terima pajak hidup atau cabut berkas boleh. Tinggal terima nanti negosiasinya dengan saya seperti apa gitu Le. Tetapi untuk harga kali ini nanti yang saya sebutkan harga apa adanya ya Le ya. Oke, fog lampnya juga sudah ada ya, bumper depan standar. Oke, terus untuk pelek sendiri ini kalau nggak salah ini peleknya Fortuner model lama ya Le ya, palang seperti ini. Ini ring, sebentar, 16, banyak 245 ya Le. Oke, untuk body sih overall masih mulus ya, ini tinggal kita rapi-rapikan saja. Terus untuk post step juga belum ada, nanti kalau Pak Lek cocok bisalah kita negosiasi untuk post step-post stepnya seperti itu. Body dari sebelah kanan yang baret cuma di sini nih. Oh ini enggak, ini dipoles hilang itu kelihatan Le. Oke, terus sudah ada
tutup baknya juga ya, Lek. Cuman ini nanti harus membenahi karena tadi saya sempat lihat yang sebelah sana itu tutup baknya sedikit ngelupas jahitannya. Nah, untuk stop lamp sendiri sebenarnya utuh, Lek, tapi karena dalamnya kotor jadi menurut saya mending nanti diganti. Oke, Lek. Sebelah kiri juga pun sama seperti itu, lebih bagusnya tetap diganti. Terus untuk bumper belakang sendiri, kebetulan kita pasang bumper punyanya XLS gitu, Lek. Oke, untuk sebelah kiri bodinya mulus sekali, tidak ada yang baret. Ini nanti kita tinggal butuh untuk salon aja ya. Mobil ini saya yakin dulu pernah pakai pelek ring 20 karena sudah ditinggikan, Lek. Nah, untuk interiornya sendiri seperti ini ya, sudah diganti power window juga. Jadi buat palek-palekku semua yang kebetulan kepingin tidak perlu repot-repot ganti power window karena power windownya sudah dirubah. Oke, Lek. Ini yang tidak ada cuman atasnya ini ya, knop atasnya. Ini lepas dari kemarin datang tidak ada. Jok-joknya masih utuh. Ini belum di cover jok ternyata ini. Original. Terus kabin-kabin juga masih bersih ya. Nah, itu belakang juga masih utuh. Kilometernya mobil ini 84.000 ya, Lek. Tuh. Coba tak nyalake. Bismillahirrahmanirrahim. Mesinnya halus sekali ya, Lek. Nih. Ini kondisi hidup ini. Lihat, Kak, kasih lihat, Kak. Ini hidup. Tuh. Halus menurut saya untuk kelasnya best. AC ini coba sih. AC nya nyus seperti karakteristik kayak mobil Ford, karena Ford ini terkenal AC ini sing duingin gitu, Lek. Nah, oke, Lek, ini reviewnya tidak usah lama-lama. Monggo, siapa tahu nanti buat palek-palekku semua yang pengen langsung coba, langsung test drive ke sini. Maka tadi kebetulan ada yang beberapa orang sudah lihat mobil ini ya. Siapa tahu tertarik setelah saya upload. Bismillah saja, mobil ini dibuka dengan harga 140 juta. Nego, monggo, palek-palekku semua yang berminat bisa langsung WA saya seperti biasa 081-289-80-815, ataupun kalau kebetulan WA saya slow respon bisa langsung telepon ya, nomornya sama 081-289-80-815. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat, beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk kikuk.